Setelah wabah penyakit COVID-19 diri yang melanda seluruh dunia, kami di Kabupaten Pinrang, khususnya di Rumah Sakit Umum Sintang Pinrang ini, itu telah terjadi penurunan jumlah pasien hampir sekitar 60-70% terjadi penurunan. Jadi ini mau tidak mau, suka tidak suka, menimbulkan konsekuensi di dalam hal pembiayaan rumah sakit. Ini yang perlu saya jelaskan bahwa ada beberapa tenaga kontrak dan tenaga sukarela yang harus kita bukan istilahnya dirumahkan, tapi diistirahatkan di rumah, kemudian sewaktu-waktu akan dipanggil kembali bila terjadi peningkatan jumlah pasien. Jadi ini sangat sibuk.